Hai semua, hari ini kita nak bincang subtopik 4.1 pilih atur daripada bab 4 pilih atur dan gabungan. Okey, jom kita tengok. Sebelum kita masuk kepada pilih atur, kita imbas kembali petua penambahan dengan petua pendaraban. Apakah beza petua penambahan dengan petua pendaraban? Okay, di sini kita ada dua situasi. Kita ada seorang lelaki bernama Daniel. Okay, situasi yang pertama, Daniel nak pergi kerja. Situasi yang kedua, Daniel nak makan. Untuk situasi Daniel nak pergi kerja, oleh kerana Daniel ini seorang lelaki kaya, dia mempunyai dua buah kereta dan tiga buah motosikal. Okay. Dekat sini, isu dia ataupun situasi dia ialah bagaimanakah caranya Daniel nak pergi kerja menaiki kenderaan yang dia ada. Adakah dia boleh naik ke semua kenderaannya sekaligus? Tentu tidak, betul tak? Jadi caranya begini. Cara pertama, Daniel boleh pergi naik kereta purple. Cara kedua, Daniel boleh naik kereta hijau. Cara ketiga, Daniel boleh naik motor biru. Cara keempat, Daniel boleh naik motor merah. Cara kelima, Daniel boleh naik motor kuning. Jadi kita ada lima cara Daniel boleh pergi kerja. Okay. Secara ringkasnya, selain daripada buat list macam ni, kita boleh gunakan begini. Kita ada kereta, dua pilihan kereta, atau kita nak naik motor, tiga pilihan motor. Bila kita gunakan atau ini menjadi operasi tambah, dua kereta atau tiga motor. Ini bermaksud kita akan pilih salah satu saja, salah satu daripada kereta ataupun salah satu daripada motor, bukan kedua-duanya. Jadi jawapannya akan jadi lima. Sama jika kita listkan satu persatu, kereta purple atau kereta hijau atau motor biru atau motor merah atau motor kuning. Salah satunya kita pilih. Tapi ada berapa pilihan? Ada lima pilihan. Secara ringkasnya, kita boleh gunakan dua pilihan kereta atau tiga pilihan motor, menjadikan lima pilihan. Ini ialah petua penambahan. Okey, kita tengok pula pada petua pendaraban. Situasinya ialah makan. Okay. Untuk makan, Daniel nak makan roti. Tapi roti apa? Roti canai atau roti nan atau roti jala. Okay, dia ada tiga pilihan roti. Pasangannya ialah kuah dal atau kari. Jadi dia tak gunakan kedua-dua kuah. So, jika dia pilih roti canai, dia akan pilih kuah dal atau kuah kari. Okay. Kalau dia nak pilih roti nan, dia pilih kuah dal atau kuah kari. Jadi bila kita listkan, dia akan jadi begini. Pilihan pertama, roti canai dan kuah dal. Pilihan kedua, roti canai juga dan kuah kari. Okey, yang ini atau. Atau maksudnya dia tak makan kedua-dua roti canai dengan kuah dal ataupun roti canai dengan kuah kari. Dia akan pilih roti canai dan dal atau roti canai dan kari, salah satu. Itu baru roti canai. Kalau roti nan pula, okey. Dia mungkin tak makan roti canai, tapi pilihan ketiga yang dia ada ialah roti nan dan kuah dal. Atau pilihan keempat, roti nan dan kuah kari. Ok,
Okey, sekarang ni dah ada 4 pilihan. Seterusnya, kalau dia tak nak makan rutinan, dia akan pilih. Atau pilihan kelima yang dia ada ialah roti jala dan kuah dal. Atau pilihan keenam, roti jala dan kuah kari. Ada roti lagi tak? Tak ada kan? So, ketiga-tiga roti kita dah guna. Maksudnya roti canai pasangannya dal ataupun roti canai pasangannya kari. Ataupun roti nan pasangannya dal ataupun pasangannya kari. Atau roti jala pasangan dal dan roti jala pasangan kari. Okay, roti canai ni mesti berpasangan dengan kuah. Maksudnya dekat sini bila operasi dan ni maksudnya dia kena ada dua-dua. Dekat sini kita nampak kita ada 6 pasangan. So, secara ringkasnya macam yang ni, macam penambahan tadi, secara ringkasnya bila kita kata atau dia akan jadi tambah kan. Tapi kat sini bila kita gunakan dan, dia akan jadi darab. Maksudnya pilihan roti dan kuah. Okey, ada berapa pilihan roti? Kita ada 1 2 3 pilihan roti. Ada berapa pilihan kuah? Kita ada 1 2 2 pilihan kuah. Dan ini kita akan gunakan jadi darab. So 3 darab 2 sama dengan 6. Apa beza di antara pendaraban dengan penambahan? Yang penambahan tu salah satu sahaja. Untuk pendaraban dia ada pasangan yang perlu lagi. Pasangannya lah yang dia hendak bersama. Okay. Bila atau ni kita tambah. Maksudnya kat sini pilihan pertama atau pilihan kedua atau pilihan ketiga atau pilihan keempat atau pilihan kelima atau pilihan keenam kan. Ini satu pilihan, tambah satu lagi, tambah satu lagi, dia akan jadi total dia 6 pilihan. Secara ringkasnya kita nak senang, roti dia ada 3 pilihan dan dan tu mesti ada jadi darab. Kuah dia ada 2 pilihan, 3 darab 2 sama dengan 6. Sedangkan dekat sini kita ada kereta 2, motor 3, tapi dia nak salah satu saja. Bila kata atau, kita akan tambah saja. 2 tambah 3 sama dengan 5. Bila dan, kita kena darab. 3 darab 2 sama dengan 6. Okey. Sekarang kita tengok pilih atau. Okey, kita boleh gunakan dua cara nak wakilkan pilih atau. NPN ataupun N factorial. Okey, actually kedua-duanya benda yang sama. N factorial. Factorial ni bila ada dia tulis N serut, tanda seruan. Okey, maksud dia ialah macam ni. Katakan kita ada 5 factorial. Dia adalah sama dengan 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1 sampai last lah kan. Jawapannya ialah 120. Maksudnya dia akan darab berkurang. Kalau n factorial, dia akan jadi macam ni. N darab n tolak 1 darab n tolak 2 darab n tolak 3 darab dan seterusnya. Tolak 4, tolak 5 dan seterusnya. Sampailah last number. Okay. Boleh faham kan? N tolak 1. Maksudnya katakan sini 5. N ialah 5. 4 maksudnya 5 tolak 1. N tolak 1. 3 bermaksud 5 tolak 2. 5 N tolak 2. 2 bermaksud 5 tolak 3. Jadi kat sini N tolak 3. Dan seterusnya hingga nombor terakhir. Okay. Jika kita tekan kalkulator, NPN ini maksudnya daripada N objek, kita akan pilih dan atau N objek. Kita tekan kalkulator NPN, kita akan dapat nilai yang sama 120. Ini merupakan benda yang sama.
5, shift NPR 5. Jadi dekat sini tulis 5P5 sama dengan 120. Cuba kita tengok, tanpa menggunakan kalkulator, kita boleh cari nilai 11 faktorial per 9 faktorial. Okay, jom kita cuba. 11 faktorial bermaksud 11 darab menurun. 10 darab 9 darab 8 darab 7 darab dan seterusnya lah sampai 1. Per 9 pula ialah 9 darab 8 darab 7 darab dan seterusnya. Okey, maksudnya ni sampailah 1, ini pun sampai 1. Jadi dekat sini bermula daripada 9 dan ini pun 9, kita boleh potong. Dia akan sampai ke tempat yang sama. Darab 1 kan? Last sekali darab 1, darab 1. Boleh potong sampai habis. Okey, jadi yang tinggal cuma di atas ni 11 darab 10. 11 darab 10 sama dengan 110. Itu jawapan dia. Seterusnya, enam faktorial per empat faktorial darab dua faktorial. Okey, bila tak ada tanda macam ni, nombor tu disambung, maksudnya ada darab lah tengah-tengah. Okey, jadi kita cuba. 6 faktorial bermaksud 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Nak buat dot-dot-dot pun boleh macam atas ni kan. Okey, tak apa. Kita tengok keperluan dia. Dekat sini 4 dengan 2. Okey. 4 darab 3 darab 2 darab 1 untuk 4 faktorial. Darab 2 faktorial pula ialah 2 darab 1. Okey, sekarang ni kita tengok mana yang kita boleh potong. 4, 3, 2, 1 boleh potong dengan 4, 3, 2, 1. Okey, lepas tu 2 dengan 1. 2, 1 tu akan jadi diri sendirilah. Okey, tengok 2 dengan 6 potong jadi 3. So akan tinggal 3 darab 5 per 1. Jadi jawapannya ialah 3 darab 5 ialah 15. 1 tak perlu dah. Okey. Boleh? Boleh ulang semula video ni kalau kurang faham. Sekarang ni jika diberi dalam bentuk n, macam mana pula kita nak buat? Okay, sama sahaja, sebab bila faktorial kita akan darab menurun, betul? Darab dia berkurang. So kalau n darab n tolak 1 darab n tolak 2 darab n tolak 3 darab tolak 4 tolak 5 dan seterusnya kan, tak payah buat, kita buat je dot dot dot, maksudnya sampailah hujung. Okey, dan dekat sini kita nak berhentikan dia tu, kita tengok dekat yang bawah. Yang bawah ni n tolak 2. Jadi kita sesuaikan dengan mana kita nak potong. N tolak 2 sini pun dah ada n tolak 2. Jadi kita lebihkan sampai n tolak 3 saja pun boleh. Dekat sini n tolak 2 darab n tolak 3 darab seterusnya. Benda yang sama. 4, 5, 6 dan dot dot dot. Jadi dekat sini kita dah ada benda yang sama untuk dipotong. N tolak 2, N tolak 3, N tolak 2, N tolak 3 dan seterusnya. Potong tu maksudnya bahagi benda yang sama akan menghasilkan 1 ya. Okay, jadi bila ini per 1 yang tinggal ialah N darab N tolak 1 sahaja. Jadi jawapan dia ialah N kuasa 2 tolak N. Fahamkan macam mana boleh dapat? Kita tinggal N tolak 1. Jadi N kuasa 2 tolak N.
Contoh seterusnya, macam mana kita nak ringkaskan n tolak 1 faktorial per n faktorial. Okey, dah boleh nampak bayangan kan? Sama je. Jadi n tolak 1 yang atas darab dengan berkurang n tolak 2 darab dengan n tolak 3 darab dengan seterusnya kita dot 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 sahaja. Per dengan n faktorial, maksudnya n darab n tolak 1 darab n tolak 2. Perlu keteruskan? Tak payahlah kan? Dot 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 sahaja. Jadi kita boleh potong yang sama. Yang sama bermula daripada n tolak 1, n tolak 2. Ni pun sama, n tolak 1, n tolak 2. Kita boleh potongkan dia. Tinggal hasilnya 1. Jadi jawapan dia ialah atas tinggal 1. Bukan bawah ya, 1 di atas. Jadi kita kena tulis 1 per, yang bawah tinggal n. Jawapannya 1 per n. Berbeza dengan yang ni, per 1, kita tak perlu tulis lagi per 1. Okey. Seterusnya, mari kita tengok macam mana nak menggunakan pilih atuk. Cari bilangan cara menyusun semua huruf dalam perkataan bijak tanpa ulangan huruf. Okey, cikgu tunjukkan beberapa cara. Cara yang pertama, cikgu buat kotak. Okey, bijak tanpa ulangan huruf maksudnya seberapa huruf yang kita ada? 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 huruf. Kita nak susun balik macam mana, apa perkataan yang boleh terbentuk lagi. So, kita ada 5 tempat kosong. Okey. Untuk kotak yang pertama, kita ada 5 pilihan huruf untuk diletakkan dalam kotak pertama. Kita ada B, kita ada I, kita ada J, kita ada A, kita ada K. Okey. Kita ada 5 pilihan untuk diletakkan. Selepas kita pilih satu, let's say kita ambil K. Berapa huruf yang tinggal? Masih ada 4 huruf yang tinggal. Jadi untuk kotak yang kedua, kita ada 4 huruf yang boleh kita pilih. Bila kita dah letak satu huruf, katakan kita ambil J, kita tinggal 1, 2, 3. Ada 3 huruf lagi. Jadi kotak ketiga, kita masih berbaki 3 huruf untuk dipilih. Bila kita dah pilih satu, kita dah letak di sini, kita masih ada baki 2 huruf. Jadi pada kotak yang keempat, kita ada baki 2 huruf untuk dipilih. Bila kita dah letak, dah tinggal 1 sahaja. Huruf last kita letak di kotak yang last. Dekat sini merupakan susunan nombor berkurang. Maksudnya kotak yang pertama kita ada semua huruf yang available. Okey, huruf available ada 5. Bila kita dah pilih 1, kita dah tinggal 4 huruf. Kita ada 4 available huruf. Kita pilih 1 sahaja, tinggal 3. Untuk kotak yang ketiga, kita akan ada 3 huruf yang available. Kita pilih 1 sahaja dan tinggal 2. Untuk kotak keempat, daripada 2 huruf yang tinggal, kita akan pilih 1 sahaja. Untuk kotak terakhir, kita memang tinggal 1 huruf saja. Memang kita letak 1 sahaja. Okey. Kalau nampak ataupun kalau perasan, jika you all notice ni, ini merupakan bentuk faktorial. Sama dengan 5 faktorial. Okey. Kita akan darabkan nombor-nombor ini. 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1 sama dengan 120. Cara menyusun semua huruf dalam perkataan bijak tanpa ulangan huruf. Okay, cara kedua,
kita boleh anggap macam ni. Kita ada 5 huruf dan kita ada 5 kotak untuk susun. Okey, kita ada 5 kotak untuk susun ke 5 hurufnya. Kita anggap macam ni. 5 huruf kita akan pilih dan atur ke dalam 5 kotak. Okey, ini yang kita ada, ini yang kita hendak. Okay, jadi kita tekan kalkulator 5P5. Kita akan dapat jawapan yang sama 120 cara. Nampak mudah kan? Pilih atur yang kita belajar tadi, kita cuma gunakan NPN ataupun N factorial. Tapi sebenarnya pilih atur ni ada dua keadaan, sama ada linear atau bulatan. Okey, sebagai contoh kita nak tengok perbandingan antara linear dengan bulatan. Kita tengok contoh menggunakan perkataan api. Katakan kita nak susun perkataan api ni. Okey, ada berapa cara kita nak susun perkataan api ni? Sekiranya dia susun secara linear, kita akan guna NPN ataupun N factorial ni je lah. Berapa bilangan huruf? Kita ada N sama dengan 3. Jadi kita akan guna sama ada 3, kita atur 3, ataupun kita gunakan 3 factorial. Jadi kita akan dapat jawapannya 6. Okey. Gunakan kalkulator, tekan 3P3 ataupun gunakan 3 factorial. 3P3 ni adalah sama dengan 3 factorial. Yang mana 3 darab 2 darab 1 sama dengan 6. Okay, jawapan dia 6. Tapi macam mana pula dengan bulatan? Okay, mari kita tengok. Bila kita susun secara linear, perkataan api ni kita boleh guna, kita akan jadi macam ni. A, P, I ataupun P, I, A ataupun I, A, P atau A, I, P ataupun E, P. A, IPA ataupun PAI. Ada lagi tak? Tak ada kan? Cukup 6. Tapi bila kita gunakan bulatan untuk menyusun huruf API, kita akan dapat perhatikan bahawa apabila huruf API ini disusun secara bulatan, PIA ini merupakan susunan yang sama dengan API. Kita tengok API, API. Okay. PIA ialah PIA, IAP ialah IAP. Okey. Maksudnya kedudukan yang sama. Begitu juga dengan AIP, IPA, PAI. Okay, kita tengok Kita rujuk kepada AIP, kita buat. Kita jadikan A sebagai panduan. A, I, P, A semula. Dia akan berputar semula kan? Jadi AIP, AIP, IPA, IPA, PAI, PAI. Dia merupakan susunan yang sama. Bermaksud di sebelah kiri A ialah I, di sebelah kanan A ialah P. Sedangkan bila linear, mereka tak boleh nak kira kiri kanan. Di sebelah macam ni, sebelah kanan A ialah P, sebelah kirinya tak ada apa-apa. Yang ni pula sebelah kanan A tak ada apa-apa, sebelah kiri dia ada I. Yang ni pula sebelah kanan A ada P, sebelah kiri dia ada I. Bila disusun secara linear,
I dengan A tak bersama. Sedangkan bila kita susun secara bulatan, I dengan A duduk bersebelahan. P dengan A juga bersebelahan. Nampak tak dekat sini? Kita susun dia secara API ke, PIA ke, IAP ke, mereka sentiasa bersebelahan. Nampak eh? A dengan P sentiasa bersebelahan. Sedangkan kalau linear, sebaris, I dengan P dengan A akan berpisah. I dengan A akan berpisah. I dengan P akan berpisah. Boleh faham tak? Ini menjadikan untuk keadaan API ni, jika disusun secara linear, kita boleh susun 3. 1, 2, 3. Sedangkan untuk secara bulatan, kita cuma dapat 1 sahaja susunan. Untuk AIP pula, secara linear kita boleh dapatkan 3 susunan berbeza. Sedangkan bila diletakkan dalam bulatan, kita cuma dapat 1 susunan berbeza. Jadi, bila total susunan dalam linear ialah 6. Total susunan dalam bulatan cuma 2 sahaja. Okey? Faham tak maksudnya? Sebab dalam bulatan mereka bertemu kiri dan kanan, sedangkan dalam linear mereka terpisah kiri dan kanan. Okey, itu beza pilih atur linear dengan bulatan. Untuk pilih atur linear, rumusnya ialah NPN ataupun N factorial. Untuk bulatan pula, rumusnya ialah N tolak 1 factorial. Okey, macam mana kita terhasil benda ni? N tolak 1 factorial. Macam mana eh? Okey, kita tengok dekat sini tadi. Kita ada 3. N kita ada 3. Kita susun 3 factorial. 3 factorial. Okay. API kita susun 3 factorial. Tapi kita bahagi dengan, sebab setiap satu ni untuk satu susunan bulatan sama dengan 3 susunan linear. So, kita bahagi dengan 3. Sama dengan 3 darab 2 darab 1 bahagi dengan 3. So, jawapan dia ialah 2. Boleh faham eh? 3 susunan linear adalah sama dengan 1 susunan bulatan. Jadi, kita kena bahagi dengan 3 ni. Boleh faham tak? Okey. Tapi macam mana boleh dapat N tolak 1 tu eh? Okey, katakan macam ni. Sebenarnya rumus dia terhasil daripada N factorial per N. Betul tak? 3 factorial bahagi 3. N factorial bahagi N. Okey, bila kita permudahkan dia, N factorial bermaksud N darab N tolak 1 factorial kan? Bahagi dengan N. Bila kita permudahkan, kita akan tinggal N tolak 1 factorial sahaja. Okey? Jom kita cuba yang lain untuk bulatan. Sekarang kita cuba 4 huruf. KITA. Perkataan KITA kita nak susun secara bulatan dan secara linear. Okey, kita ada KITA ni ada 4 huruf. Okay. Dalam susunan bulatan yang pertama, bila K sebagai ketua lah. Semua cikgu buatkan K sebagai ketua, panduan ni ya. Okay, dekat, sekarang berhadapan dengan K ialah A. Yang ini pun sama, berhadapan dengan K ialah A. Tapi sebelah kanannya ialah I dan sebelah kirinya ialah T. Yang ni pula kita tukarkan T sebelah kanan, I sebelah kiri.
Dan sekarang berhadapan dengan K ialah I pula. Yang ni pun sama. Tapi susunan T dengan A ni kita tukarkan. Okey. Berhadapan dengan K sekarang ialah T. T juga. Tapi kiri dan kanannya kita tukarkan A dengan I. I dengan A macam tu. Jadi kita akan dapat 6 susunan berbeza dalam bentuk bulatan. Okey. Bila kita jadikan K sebagai panduan, K dalam bulatan K, I, A, T, okay? Jadi bila kita susun secara linear, kita akan menghasilkan K, I, A, T kan? K, I, A, T. Kalau linear dia akan jadi K, I, A, T. Bila kita jadikan I yang pertama pula, I, A, T, K duduk last. Ataupun kita jadikan A yang pertama, A, T, K, I jadi last. Ataupun T yang pertama, A jadi last. Jadi dekat sini, kita boleh nampak lah kan, K dengan T terpisah. Bila dalam bulatan, K dengan T tidak terpisah. Okay, dia sentiasa bersama. Macam ni, I dengan K terpisah. I dengan K terpisah. Kalau dalam bulatan, dia tak terpisah. Boleh faham kan? I, A, T, K. I still bersebelahan dengan K kalau dalam bentuk bulatan. Sebab itu, dia dikira sebagai satu sahaja susunan. Sedangkan dalam linear, dia akan menjadi 4 susunan berbeza. Okay, begitu juga dengan K, T, A, I. Cikgu dah susunkan K, T, A, I ni. Secara linear dia akan jadi K, T, A, I. Ataupun T, A, I, K jadi last. Ataupun I, K, T jadi last. Ataupun K, T, A jadi last. Okay. Dia akan terpisah bila kita jadikan dia dalam bentuk linear. Ha, ini pun samalah. K, A, I, T. K, A, I, T. Menjadi A, I, T, K. Kemudian jadi I, T, K, A. Kemudian menjadi T, K, A, I. Maksudnya K ni letak ke depan jadi macam ni. A ni letak ke depan jadi macam ni. T ni letak ke depan jadi atas balik. Okay, boleh faham kan? Okay, sama juga dengan ni. K, T, I, A. K, T, I, A. Okay, jadi bila kita susunkan K ke hadapan, dia jadi T, I, A. K, T pergi ke depan. K, sorry. I, A, K, T. Kemudian K, T, I pergi ke hadapan. Okey. Ini jadi 4, ini 4, ini 4, ini 4, yang ni K, A, T, I. A, T, I, K ke depan. T, I, K, A ke depan. I, K, A, T ke depan lah. Okey. Yang ni K, I, T, A. I, T, A. K ke hadapan. T, A, K. A, K, I. T ke hadapan. Okay. Ini ada 4 lagi. Ini ada 4 lagi. Jadi jumlah untuk linear ada 4, 8, 12, 16. 20, 24. Kalau dalam bulatan, kita ada 6 cara. Kalau dalam linear, kita jadi 24 cara. Okey, secara ringkasnya, untuk linear, 4 huruf, kita akan buat P. 4, P, 4. Sama dengan 4 faktorial lah. 4 darab 3 darab 2 darab 1. Boleh tekan kalkulator terus, okey. 4 pi 4 akan jadi 24.
Sedangkan dalam bulatan, kita dah tahu rumus dia tadi, N tolak 1 faktorial. Jadi 4 tolak 1 faktorial lah maksudnya. So pilih atau bagi bulatan, perkataan KITA ialah 3 faktorial sama dengan 3 darab 2 darab 1 sama dengan 6. So terbukti ya. Jadi kesimpulannya, rumus bagi pilih atau bentuk bulatan ialah N tolak 1 faktorial. Rumus untuk pilih atau linear ialah N faktorial ataupun NPN. Macam mana? Dah tengok? Jumpa lagi.